Selamat siang Bu Wong. Selamat siang juga Bung Nopal pada saat ini. Sedikit perbincangan Bu Wong. Ya. Oh, kemarin ayam satu hobi saya kalah dengan kalung pukul. Gimana cara atasinya untuk balas dendam untuk berikutnya Bu Wong? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari Adwo pada saat ini masih berada di wisata. Ini pantai Cerocok Painan, sangat indah sekali. Dan pada saat ini sedikit pertanyaan yang sangat bagus sekali dari kawan-kawan. Ini namanya partai balas dendam. Yang beliau itu bertanya dikalahkan oleh kalung pukul. Bagaimana cara mengatasinya atau membalikkan keadaan? Nah, kalung pukul itu gampang sekali untuk mengalahkannya. Tipe-tipe yang bisa mengalahkan kalung pukul pertama kali adalah tipe kuda lari. Yang pertama, kenapa tipe kuda lari bisa mengalahkannya kalung pukul? Karena dia itu kalung pukul itu nggak mau ditempel, ya. Nggak mau ditempel. Dia keluar dari cengkeramannya kalung pukul, kemudian dia melancarkan pukulan-pukulan yang seperti tamparan-tamparan atau bongkar pasangnya. Yang pertama. Dan kemudian sekarang ini udah ada tipe yang dikeluarkan oleh kawan-kawan kita untuk mengalahkan tipe-tipe kalung pukul itu. Nah, seperti anti-lock. Anti-lock itu kan anti kalung pukul. Anti kalung pukul ini dia mempunyai batang leher yang sangat lentur sekali. Nah, apabila dia itu dikalung atau diklaim dia itu, dia nggak mau, dia lentur aja, dia keluar aja, dan dia disitulah dia mengeluarkan bobot pukulan yang sangat kuat sekali. Maunya harus dikalung terus dia. Kalau dikalung, enak dia, pukulannya keluar. Nah, ini yang sangat cepat sekali untuk mengalahkan sang kalung pukul tersebut. Nah, dan kemudian ada juga tipe-tipe seperti Pama itu, dia bukan anti lock, kadang dia juga istilahnya nyendok, tapi dia itu memang tipe yang kalau di kalung itu, kalau keluar dari kalung itu dia langsung mengeluarkan pukulan. Nah, rata-rata kalung pukul itu tidak tahan terkena pukulan depannya. Tidak tahan. Kalung pukul, tipe kalung pukul itu dia mempunyai kebiasaan yang mematuk dulu baru dia memukul. Sementara yang memukul di bagian depan ini sudah merusak bagian paruh depan. Nah, akibatnya kalung pukul ini tidak dapat lagi meletakkan paruhnya untuk mengangkat atau membuahkan sebuah pukulan. Nah, disinilah terjadi kekalahan sang kalung pukul tersebut. Jadi, untuk kalung pukul, itu mudah sekali mengalahkannya pada saat ini. Belum lagi tipe-tipe yang lain, seperti tipe berakot brutal, seperti tipe-tipe nikus, itu bisa mengalahkan kalung pukul semua. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk segera kalung pukul, di rumah juga ada tuh yang bisa mengalahkan kalung pukul. Nah, oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.